Negaraku, negaraku. Demi negara dan anak-anak Malaysia, adakah lebih baik untuk kita menggunakan subsidi petrol ini untuk membantu golongan sasaran? Ketika ini, semua rakyat Malaysia sedang menantikan pengumuman bajet 2023 oleh Perdana Menteri. Salah satu perkara yang menjadi perbualan hangat di media sosial adalah penarikan subsidi. Sama ada subsidi petrol atau diesel, kita semua tidak pasti. Orang kita ni cukup sensitif bila mendengar perkataan subsidi dan ia juga merupakan isu yang paling kerap dipolitikkan di Malaysia. Satu fakta yang menarik yang kita perlu ambil tahu adalah harga subsidi petrol negara kita. Negara kita adalah negara yang kedua termurah di Asia Tenggara. Harga untuk seliter petrol di negara kita hanya RM2.05 berbanding Indonesia yang mempunyai income per capita lebih rendah terpaksa membelanjakan RM4.47 untuk seliter petrol. Bayangkan, itu dua kali ganda berbanding negara kita. Ini sangat mengejutkan kerana hampir RM60 bilion kerajaan menanggung perbelanjaan subsidi gas dan elektrik. Jika pengurangan subsidi ini dilakukan, isu ini mungkin dipolitikkan. Subsidi tidak bersasar ini adalah satu kerugian kerana golongan T20 meraih lebih keuntungan daripada subsidi ini berbanding golongan sasaran. Persoalannya, adakah kita sebagai rakyat Malaysia ingin meneruskan subsidi tidak bersasar yang merugikan kebanyakan rakyat Malaysia? Demi negara dan anak-anak Malaysia, adakah lebih baik untuk kita menggunakan subsidi petrol ini untuk membantu golongan sasaran iaitu M40 dan terutamanya B40? Subsidi petrol boleh digunakan untuk pelajaran percuma, bantuan kesihatan dan pembinaan jalan raya yang dapat membantu orang luar bandar. Itu pendapat saya. Apa pendapat anda? Saya Alif dari Wadah Daily. Wadah bincang, anda komen. Berani telus dan informatif.